Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan saya Cak Mujib. Terima kasih udah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan. Dah lama kayaknya ini requestannya, guys, tapi saya baru sempat buka di Instagram dan ini ada surprise gitu kan. Birthday Bibi Alif. Bella sayang Bibi. Oke, daripada channel Abang Alif Irfan guys. Dah lama juga ya kita tidak mereaksen video daripada Abang Alif Irfan nih. Kalau awal-awal dulu ramai sangat yang requestnya. Sekarang baru saya tengok di ke Instagram dan ada yang request macam nih. Terima kasih teman-teman yang sudah request dan langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Hey, welcome back to the channel Alif Irfan. Ah, mantap. Oke okay, guys, kenapa kita cium balon ini? Oh, bising. Kenapa kita cium balon hari ni guys? Sebab apa? Hari ni kita nak surprise apa yang? Surprise birthday Bibi. Surprise birthday Bibi. Ah. Sebabkan kita dah anggap Bibi ni sebagai keluarga. Keluarga lah. Masya-Allah. Dan kita set up ni biasa-biasa je guys. Kita set up ni biasa-biasa je. At least tak sempat sebab masing-masing busy. Masing-masing busy, tapi sekurang-kurangnya kita bagi penghargaan kat dia. Tapi tadi kita dah pergi beli hadiah kat dia dekat Bibi. So kita pergi cari kat Loyat, so korang boleh tengok video ni. Okay guys. Okay. So kita dah jumpa apa? Kita jumpa hadiah dia. Kita akan bagi phone. Sebab phone yang Bibi pakai sekarang tak tahu handphone jenis apa, handphone lama. So kita orang decide nak belikan dia handphone and then nak buat surprise untuk Bibi juga. Wow. Kita akan pergi cari macam kita saya tak kecil-kecil je. At least dia tahu yang kita hargai kedatangan dia. Kita hargai dia and kita orang sayang dekat Bibi. Masya-Allah. So selepas 2 minggu Bella terlantar sakit, duduk atas katil je. So hari ni Bella gigihkan badan Bella untuk keluar. Bella sendiri cari handphone untuk Bibi. Bella sendiri cuba untuk jalan, tapi slow-slow lah, jalan slow-slow untuk cari persiapan buat surprise birthday Bibi. So untuk mana yang tanya Bella tu, itulah dah lama Bella tak masuk dalam video and then Bella tak aktif dekat IG selama hampir 2 minggu disebabkan Bella sakit. Bella tak sihat. Oh, yeah. Tak nak kita kena perhatikan Bibi kita. Kita kena hargai dia. Walaupun dia mate, tapi kita orang tak anggap macam mate. Kita orang anggap dia dah macam family. Betul. Okay. Masya Allah. Tiup-tiup balon dulu. Ini ada alam buah kakak. Dia cakap dia tak boleh tidur sebab dia bini dia tak tidur dengan dia semalam. Oh. Okay. So kita akan set up balon dulu guys. Usaha, nampak tak? Usaha. Okay. Hey, comel lah kucingnya. Ikut lagu. Kita sampai ibu dengan ibu dengan Bibi dah sampai. Baby sini baby. Oh ibu. Oh dengan dengan ibunya sekali ya. Oh berarti lagi pergi kan. Walaupun satu. Tidak seberapa yang kan. Tapi kita orang sayang Bibi. Hadiah. Lagi ai bagi idea. Pak. Kamu boy, begitu. Boy. Nah, pasang. To you, happy birthday to you. Allah. Happy birthday to Bibi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ya Allah senang banget pasti. Kan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Bibi.
terharu guys. Ini Bi. Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih kepada Puan, kepada Tuan, kepada Ibu, Tuan, Ibu, dan semuanya. Mohon maaf. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini hadiah terbesar dari Allah buat Allah. Bibi. Alhamdulillah kepada tim Tuan Alif Irfan juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberikan rezeki, murah rezeki, panjang umur, sehat. Amin. Dan semua yang diinginkan sama Puan sekeluarga, Allah kabulkan ya Puan. Amin. Alhamdulillah, terima kasih. Okay. Ya Bibi, kita orang minta maaf. Kami minta maaf tak besar sebab busy Bi, maaf Bi. Tapi kita orang cuba nak hargai Bibi dekat dalam rumah ni. Semua selesa dengan Bibi sebab Bibi seorang yang baik. Allah. Okay. Ya. Bibi, sekejap Bi. Ada lagi Bi. Tutup mata dulu. Tutup mata dulu. Tutup mata Bi. Please sikit ni. Okay Bi. Satu, dua, tiga. Allah, senang banget guys. Senyum lebar. Tahun dari Puan dan Tuan. Alhamdulillah, semoga murah rezeki. Amin. Allah, terima kasih ya Allah. Okey Bi, potong kek Bi. Mana itu? Okey Bibi potong kek. Tanya Bibi tak ambil. Bibi jangan ambil. Biar dia orang ambil Bi. Sebab birthday Bibi. Birthday Bibi, Bibi tak ada buat kerja. Gisru asli, gisru banget sih. Astaga. Tak mana. Sudu sendok. Astaga. Ibu pula sini Bu. Bibi selamat hari lahir, okey. Ibu doakan semoga Bibi sentiasa sehat, diberi kesihatan yang baik. Semoga Bibi sentiasa bahagia dengan kita orang semua. Insya-Allah. Ibu terima kasih. Ibu sayang Bibi tau. Amin. Ibu suap. Ibu suap. Allah. Buat meriah ya. Okay. So itu sajalah majlis kecil kami untuk bibik kita orang. Bibik Ida nama dia. Semoga kita baru berapa bulan ya bibik? Sekejap, baru 3 bulan. Baru 3 bulan. 2 bulan. Tapi sebab layanan bibik dekat kita orang terlampau baik dan rajin, sebab tu kita orang kena appreciate dia. Semoga Bibi dimurahkan rezeki, dipanjangkan lagi umur, diberi kesihatan yang baik. Lagi Bibi? Makan Bi, sebab dia diet. Makan Bi, jangan tak makan Bi. Sebab Bibi selalu tak nak makan, dia diet kan? Ada. Okay guys, so itu je lah konten kita. Dan saya harap Masuk sini. Masuk. Hey guys, sangat banget di sini guys. Last kali kita boleh lihat juga. Last kali kita nak ucapkan selamat hari lahir. Selamat. Ibu dia masih muda lagi ya. Oke, okay, sudah selesai videonya. So itulah tadi, Masya Allah, Abang Alif Irfan dan keluarga ini memang Masya Allah menghargai betul lah Bibi dia. Dan memang kita tengok lah macam mana ekspresi Bibi dia yang memang so macam bahagia
bahagia sangat-sangat. Wow, terima kasihlah kepada orang-orang Malaysia yang senantiasa baik kepada kita, baik kepada pekerja-pekerja yang dari Indonesia, kan? Sebab memang apa ya? Apabila orang baik, maka itu akan dibalas kebaikannya. Tapi kalau orang yang buruk, pasti dibalas juga dengan keburukan macam tu. Akan tetapi kalau kita ni berusaha menjadi baik, insya Allah itu akan menjadi baik juga untuk kita. Istilahnya adalah kalau kita ni baik kan, kalau kita baik orang lain pasti baik kepada kita. Tapi kalau kita jahat kepada orang lain, maka otomatis orang lain juga akan jahat kepada kita, dibenci, dijauhi. Dan kalau kita baik, maka semua orang akan menyanjung kita. Memang bukan tujuannya untuk disanjung seperti itu, tapi dengan sendirinya sanjungan itu akan datang kepada kita, karena kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga mereka akan dengan sendirinya memuji kita macam itu. Jadi kita berbuat baik bukan untuk pujian, tapi karena kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Semoga Abang Alif Irfan dan keluarga semua, tim dan Bibi juga senantiasa dalam lindungan Allah, dan juga sehat selalu, panjang umur, berkah umur, murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Terima kasih buat teman-teman yang sudah request. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya, dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.